Guru yang mau mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk berinovasi yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini. Program Guru Bergerak. Saya pun selalu yakin bahwa ide-ide yang Ya, selamat Hari Guru Nasional kedua. Karena momen ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama untuk bagaimana kita mempersatukan guru-guru kita, terutama untuk membangun komunikasi yang baik, terutama untuk menyusun sebuah harapan, itu bagaimana agar kualitas pendidikan kita terus ditingkatkan. Nah, jadi dengan adanya ini paling tidak kita ingin berbuat yang terbaik kepada bangsa negara Sulawesi Timur, itu bagaimana kita memberikan pelayanan, pendidikan dalam rangka untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita terbina, terkelola, yang nantinya pada suatu saat kita akan yakin bahwa SDM kita akan kita lahirkan yang punya kualitas, punya mutu, punya akhlak, yang nantinya pada suatu saat juga akan sebagai generasi penerus yang itu melanjutkan estafet pembangunan dan juga kepemimpinan kita ke depan. Harapannya semoga saja pendidikan nanti semakin berkembang, terutama di Indonesia, dan pendidikan terutama yang di pelosok lebih diperhatikan lagi. Karena perbedaan itu kan belum lagi fasilitas kayak transportasi dan lain-lain. Dan pemilihan gurunya juga biasanya untuk seperti P3K, maaf ini langsung itu. Nah itu biasanya pemilihan di pelosok itu lebih di apa ya, kalau memilih itu nggak memilih yang di situ gitu Pak. Jadi pemerataan pendidikan kan pasti berbeda antara yang di pelosok sama yang di kota. Pak, kalau bicara terkait kesejahteraan sendiri guru sudah cukup Pak atau masih perlu ditingkatkan? Nah itu juga salah satunya, terutama kalau saya sekolah swasta ya, jadi perbedaan kesenjangan antara itu beda pastinya. Antara yang swasta sama yang negeri juga beda. Yang negeri pun juga saya dengar-dengar juga berbeda, Mas.